Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memblokir 4 rekening Indra Kents terkait dengan kasus dugaan investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Binomo. Indra Kents telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada kasus ini. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Wisnu Hermawan, menerangkan penyidik telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna menelusuri aliran uang yang ditampung ke dalam 4 rekening tersebut. Wisnu mengatakan tidak bisa menghitung harta Indra, namun pihaknya akan menelusuri lebih lanjut aliran uang milik Indra.